Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, itu ya monumen atau tugu ketupat dari Kandangan. Yuk kita telusuri Kota Kandangan. Berangkat. Nah, kita melihat banyak orang yang sedang berjualannya di pinggir sisi dari tugu Kandangannya. Oke, kita sudah mulai memasuki Kota Kandangan. Nah, sedikit bercerita tentang Kandangannya. Kandangan ini dia punya oleh-oleh sendiri ya. Itu dia namanya adalah dodol. Nah, kalian pasti sering mendengar kata dodol ya. Nah, di sini pusatnya dodol Kandangan ya, untuk area Banjarmasin, Banjarmaru, Martapura, untuk Kalimantan Selatannya pusatnya dodol di sini ya, di Kandangan. Nah, ini ya Kak, Polres dari Kandangan. Nah. Oke. Kita coba telusuri Kota Kandangan. Iya, Kota Kandangan. Saya diselip oleh sebuah truk. Asap knalpotnya mengeluarkan asap warna black, bau yang sangat menyengat, pemirsa. Ayo kita terus telusuri. Semoga orang Kandangan juga ada yang nonton video ini ya. Video original buatan dari kita. Nah, itu ada mobil sedang menyelip kita. Oke, terus kita telusuri. Mudah-mudahan dengan durasi singkat 10 menit dapat menambah wawasan kalian tentang Kota Kandangan. Setidaknya kalian bisa tahu ya gimana sih pemandangan dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kotanya luas menyebar ya. Kita khusus explore di jalan provinsinya aja ya, jalan raya menuju ke Kalimantan Timur. Ya, pom juga ada. Kalau ada korek jangan menyalakan api di pom ya, karena berbahaya. Oke, ini ya, apa ini ya, kita lihat tuh sorot yang hijau ini adalah kantor Kementerian Agama. Nah, ini ya, nah, yang sebelah kanan kantor Kementerian Agama. Ini panjang, kotanya sangat panjang ini. Lihat. Ayo kita coba percepat sedikit biar durasi singkat 10 menitnya mencukupi. Ada banyak toko ya. Mulai
menemui lampu merahnya. Mudah-mudahan saat di bawah lampu merah saya sudah mendapatkan lampu hijau, jadi saya tidak mempause video ini. Ayo. Oh, asik hijau. Ayo cepat. Hijau ya guys. Keren sekali. Durasinya sangat singkat ya, waktu lampu hijaunya cuma sekitar 15 detik. Nah ini kompi ya, batalion pasukan berani mati tapi takut lapar, batalion. Nah ada ibu-ibu pembalap kita dengan baju warna putih. Ketinggian. Nah, kita sudah masuk di kota. Jadi nama gelar kandangan ini ya, kandangan kota Bersemarak. Bersemarak. Nah, itu Tugu Dodol. Kita belok kiri aja. Kita menuju ke arah Kaltim. Nah, sana juga di lurus juga bisa ya. Jadi kita cari ambil yang jalan cepat aja. Nah ini dia. Nah, wah, mantap nih gun buat main-main di sini. Nah, ada zone ya. Nih kalau ada orang kandangan yang nonton ya, silakan komen di mana posisi kalian saat di video. Ya, silakan lanjut. Oke, ya sudah lanjut. Ramai ya tempatnya. Nah, di sini banyak orang berdagang. Oh iya, di kandangan juga ada kerajinan tangan ya. Nanti kita ekspor ya, kita sebarkan, karena ini kalau kerajinan tangan itu kesukaan saya ya, menyebarluaskan atau memviralkan. Oke, tunggu ada orang. Oke, lanjut. Kita menuju tempat yang tadi saya sebutkan, yaitu sebuah tempat kerajinan tangan. Oke, saya pause dulu. Bagus ya. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini dia ya, kerajinan tangan asli dari penduduk dari kandangan ya. Nah, ini yang sangat ingin saya tunjukkan kepada kalian ya. Kreasi-kreasi seperti ini yang bernilai positif begini ya, yang saya suka ya. Oke, kita lanjut terus. Nah, ya ada sapu, ada tabungan, ada tempat memasak kue ya. Nah, ada mainan ya. Semuanya dibuat dengan tangan manusia, manual ya, bukan dengan mesin ya. Nah itu ya, ciri-ciri khasnya nih. Jika kalian pengen bawa oleh-oleh atau kenang-kenangan dari kandangan, silakan beli di sini ya. Saya tidak tahu juga di mana ini nama desanya. Yang pasti ini desa
berdekatan dengan atau berbatasan dengan Barabaya, antara Kandangan dengan Barabaya. Ini dekat sekali, dia di perbatasan. Saya nggak tahu juga ini nama desanya apa. Nah, ya banyak sekali ya. Oke, dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.